Kita akan kisahkan sekarang seorang tokoh tabi'in yang masyhur, Fudail bin Iyad rahimahullah. Orang ini sangat unik ceritanya, karena dulunya dia adalah perampok jalanan. Saking mahirnya dia mencuri dan merampok, sampai dia tidak butuh tim, sendirian. Dikatakan dalam kisah ini, Fudail bin Iyad sendirian, tidak butuh orang-orang lain untuk membantunya. Dan setiap kali ada kafilah mau lewat di tempat Fudail, pasti mereka ketakutan. Lebih takut daripada melewati tempat yang lain. Karena Fudail bunuh, ambil hartanya. Dan dia satu orang bisa mengalahkan sekian banyak orang dalam duel dan berperang. Sampai satu waktu ada satu kafilah, satu malam, Fudail bin Iyad lagi nunggu-nunggu. Ada mangsa yang lewat, dia ingin mengambil dan merampok dari mereka. Ada kafilah yang lewat, berbicara satu sama yang lain. Dan Fudail mendengarkan, jangan kita lewat jalan sini, karena ada Fudail bin Iyad. Nanti dia akan mengganggu kita, dan tidak bisa kita selamat dari dia. Bagaimana dengan keadaan keluarga dan harta kita? Dengan kalimat ini yang didengar oleh Fudail, Fudail mengatakan, begitu takutnya manusia padaku. Maka dia pun mengatakan, mulai hari ini ya Allah, aku berjanji, aku tidak akan pernah mengganggu orang lain lagi. Dalam riwayat yang lain, Fudail lalu keluar, lalu menemui mereka, lalu mengatakan, akulah Fudail bin Iyad yang kalian sebutkan tadi. Dan karena perkataan kalian tadi, aku merasa aku telah menakut-nakuti manusia. Maka dengan itu aku akan berhenti dan tobat, dan kalian akan jadi saksi. Lalu Fudail menghormati mereka menjadi tamu pada malam itu. Mulailah Fudail menyembelihkan buat mereka hewan. Dia biarkan mereka membuat kemah di sekitarnya. Setelah dia membakar makanan, dia menyiapkan makanan buat mereka. Rupanya ada satu orang dari kafilah itu, orang soleh, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ini disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 16, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitan rajim, alam ya'ni lilladina amanu an tahsya qulum li dhikirillah wa ma nazala minal haq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka, tunduk hati mereka kepada zikrullah dan apa yang turun dari kebenaran dalam Al-Quran. Fudail bin Iyad orang Arab, dia faham betul makna ayat ini. Artinya, sampai kapan kamu mau lalai, kata Allah SWT. Belum tibakah saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya dan berzikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran dalam Al-Quran? Maka Fudail pun menangis mendengar ayat tersebut. Lalu dia ulang-ulangi ayat itu, sampai akhirnya dia menunjukkan taubatnya. Subhanallah, setelah dia taubat, mulai hari itu, dia pergi ke Mekah. Tiap hari Mekah dan Madinah. Artinya setiap saat, dia di Mekah sebentar, nanti di Madinah lagi sebentar. Tidak pernah meninggalkan dua kota yang suci ini. Dan kata para ulama, orang-orang yang pada saat itu sudah menjadi ulama, kemudian menjadi sahabat dekatnya Fudail. Di antaranya Abdullah bin Mubarak, Sufyan Tsauri. Ini semua orang-orang yang luar biasa ibadahnya, terkenal sekali kesolehannya. Itu mereka mengatakan, kami tidak pernah menemukan orang setakut kepada Allah seperti Fudail bin Iyad. Dia luar biasa, kalau datang dekat Ka'bah, nangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nangis sampai pinsan, kena ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia betul-betul tulus. Sampai akhirnya, Allah letakkan kalimat hikmah dari lisan dia. Banyak kalimat-kalimat mutiara yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan itu dinukil oleh para ulama. Seperti misalnya dia mengatakan, sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau membuka aib-aib kami, maka pasti akan kelihatan dan kami tidak akan mungkin bisa menutupinya. Dan kami pasti akan dipermalukan. Dan kalau seandainya engkau memperlihatkan amal-amal kami, akhirnya orang jadi puji-puji kami, maka kami akan binasa dan kami akan kena hukumanmu. Kemudian dia juga menyebutkan dalam statementnya yang masyhur setelah dia taubat, kamu berhias untuk manusia, hai Fudail, berdandan untuk mereka, dan terus saja riak pamer ibadah-ibadah sehingga mereka menilaimu saleh. Mereka menunaikan kebutuhanmu, kemudian melapangkan tempat duduk untukmu dan bermuamalah denganmu karena mereka salah duga. Kamu buruk bila demikian adanya. Artinya, orang-orang akan menilai kau seakan-akan kau itu orang soleh, padahal sebenarnya tidak. Dia terus menasihati dirinya agar jangan sampai dia lalai. Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak setelah melihat ibadahnya, Fudail bin Iyad yang tadinya penjahat besar, perampok jalanan, suka membunuh dan merampas harta orang. Sesungguhnya Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah memunculkan hikmah melalui lisannya. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Artinya, ini bukti nyata, tanda-tanda kebesaran Allah. Tadinya penjahat besar, pembunuh,
lalu dia taubat nasuha, dia tinggalkan semua kesalahannya. Allah tidak mau tahu masa lalu orang, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menilai sekarang ke depan. Fudail berkata kepada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi takut kepada Allah sebagaimana anda ini takut? Kata dia, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Artinya dia mengatakan, yang membuat saya seperti ini, saya sengaja menanamkan rasa takut saya kepada Allah. Saya mempelajari tentang kemahabesarannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, beratnya siksaannya kalau melanggar terus menerus. Kemudian saya biarkan tersarang dalam hati saya, maka akhirnya itu membentengi saya dari kemaksiatan. Dia juga berkata, sedih karena Allah di dunia menghilangkan keresahan di akhirat, dan terlalu gembira di dunia menghilangkan manisnya ibadah. Artinya dia mengatakan, sedih karena Allah di dunia, maksudnya merasa rindu dengan surga, takut dengan dosa, menghilangkan keresahan di akhirat. Tidak akan mungkin bersatu antara dua kesedihan. Dan terlalu gembira dengan dunia, tidak pernah ada cobaannya misalnya. Walaupun tidak mungkin ya, pasti manusia akan diuji oleh Allah SWT. Supaya dia tidak terlalu bergantung pada dunia ini. Dan terlalu gembira dengan dunia berlebih-lebihan, sampai terbahak-bahak, sampai luar biasa, merasa hidupnya harus selalu kegembiraan. Padahal itu juga tidak mungkin terjadi. Maka akan membuat atau menghilangkan manisnya ibadah. Dia juga menasihati dirinya setelah dia taubat, mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu ini. Kau selalu berbuat buruk, namun kau mengira dan merasa dirimu baik. Kamu tidak tahu, tetapi merasa selevel dengan ulama. Kamu kikir, tapi kamu merasa dirimu dermawan. Kamu bodoh, tapi kamu merasa pintar dan cerdas. Ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang. Nah, ini kalimat-kalimat mutiara yang luar biasa. Rupanya setelah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kalimat-kalimat ini kepadanya. Wahai jiwa, kasihan kamu. Kau berbuat buruk, namun kau mengira dirimu berbuat baik. Artinya, amal-amal yang kau kerjakan ini masih kurang. Tapi kenapa kau selalu merasa bangga? Ini dia nasihati dirinya sendiri. Karena ada orang kadang-kadang begitu, dikuasai oleh syaitan, dia merasa bangga. Saya sudah haji sekian kali, saya sudah pernah bersedekah ini dan itu, saya pernah bangun masjid satu, satu masjid itu terus yang dibahas. Apa saja semuanya dibanggakan. Maka dia menasihati dirinya, supaya dia terus termotivasi mau ibadah. Dia mengatakan, wahai jiwa kasihan kamu. Kau sebenarnya berbuat buruk masih sedikit, tapi kau pikir dirimu sudah berbuat banyak. Kau tidak tahu, tapi kau menganggap dirimu selevel dengan ulama. Ini juga banyak jadi penyakit di tengah-tengah penuntut ilmu. Baru belajar setahun dua tahun sudah merasa dirinya luar biasa. Akhirnya sudah mulai bicara tentang ulama ini, tentang ulama itu. Habis waktunya untuk itu. Maka semestinya seseorang menyadari, kalau dia baru belajar, ya sudah dia belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail di sini rahimahullah. Beliau mengatakan, kau tidak tahu, tapi kau merasa dirimu selevel dengan ulama. Yang ketiga dia bilang bahwa dirinya, kamu kikir, tapi kau merasa dirimu dermawan. Ya, artinya, berapa banyak sih yang kau sudah sedekahin, sehingga kau selalu banggakan, hai Fudail. Padahal sebenarnya kau bakhil. Sedikit sekali yang kau keluarkan dibandingkan nikmat Allah yang melimpah kepadamu. Ini juga tamparan yang sangat keras bagi orang yang tadi baru sedekah sekali, dua kali, tiga kali dalam satu bulan, dalam satu tahun, bahkan mungkin 10 tahun sekali. Atau mungkin seumur hidup baru melakukan satu kebaikan itu. Dan misalnya membangun sebuah masjid atau satu kegiatan. Sudah dibangga-banggakan. Kemudian dia mengatakan yang keempat, kau bodoh, tapi merasa dirimu pintar dan cerdas. Ada orang juga ini, kena penyakit ini ya. Begitu dia sudah belajar agama, dia sudah mulai faham sedikit ayat, hadis, maka dia rasa dirinya tidak perlu belajar lagi. Ini keliru. Kita harus menuntut ilmu sampai menjelang meninggal dunia. Dan beliau mengatakan, ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang. Artinya banyak angan-angan yang kau bangun, tapi sebenarnya semuanya itu mengganggu hidupmu. Juga dia berkata, Fudail rahimahullah, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia yang paling dusta adalah manusia yang mengulangi apa yang pernah dia lakukan dulu. Manusia yang paling bodoh, jadi kalau dia pernah buat dosa dia ulangi lagi berarti dia manusia paling dusta. Karena dia sudah tahu salah tapi kenapa dia lakukan. Lalu dia mengatakan manusia paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya. Kalau ada manusia yang mau dia paling bodoh adalah orang yang suka pamer-pamer amalnya. Ya, saya ini lakukan. Saya sudah haji sekian kali. Saya sudah bangun masjid ini dan itu. Saya sudah begini dan begitu. Dia banggakan amalnya. Itu manusia yang paling bodoh. Karena hilang semua pahalanya dengan dia riya.
Lalu dia mengatakan manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut kepadanya. Ini juga statementnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan sabda Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan mencari lembah yang lain karena takut bertemu denganmu. Kata ulama, syaitan takut dengan Umar bin Khattab, padahal Umar enggak melihatnya. Bertemu dengan Umar aja syaitan cari tempat lain. Jadi jangankan menggoda, yakni dia bahkan menghindar dari Umar, padahal Umar tidak melihatnya. Karena rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa yang tunduk kepada Allah, Allah juga tundukkan makhluk kepadanya. Semua itu siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan buat makhluk cinta kepadanya. Dan seterusnya. Juga kata beliau, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Ini statement yang mulia. Beliau mengatakan, kalimat ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Artinya, ilmu yang dia pelajari itu menjadi patokan dan pegangan hidupnya. Sehingga nafsunya diawasi oleh ilmunya. Karena ilmu agama itu mengawasi kita. Kalau kita belajar agama, oh halal haramnya Allah seperti bodyguard. Kita mau makan, mau minum, mau mencari pendapatan, mau bergaul. Agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Maka orang yang sempurna adalah orang yang justru ilmu agamanya itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang binasa adalah orang yang nafsunya mengalahkan agamanya. Dan ini semua adalah hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari nasihat yang mulia. Ini sebagian kecil ya, banyak sekali statementnya, hampir semua buku tentang pensucian jiwa, tentang zuhud, menginginkan akhirat daripada dunia, masalah keimanan, masalah penyesalan, itu selalu ada statementnya Fudhal bin Iyad. Padahal tadinya dia ini seorang penjahat besar. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia karunia dengan taubatnya yang luar biasa, nasuha, Allah memberikan kata-kata mutiara dari lisannya. Dan sekian banyak statement Fudhal bin Iyad rahimahullah yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Artinya tidak ada kata terlambat dalam bertaubat, dan kalau orang taubatnya nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan untuk dia kelebihan-kelebihan yang banyak.